Oke, sekitar 2 tahun yang lalu, pada saat saya merayakan ulang tahun yang ke-50, istri saya Angela buat surprise dengan memberikan sebuah buku kepada semua teman-teman yang diundang. Dan saya sendiri belum tahu, saya sendiri juga surprise dengan buku tersebut yang isinya semua quotes yang saya pernah ajarkan selama ini. Dan saya sendiri membacanya dan saya sangat diberkati. Dan every now and then saya ambil buku tersebut dan saya baca lagi untuk mengingatkan saya dengan hal-hal yang pernah saya ajarkan. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk menjadikannya sebuah buku. Sampai kira-kira beberapa minggu yang lalu, saya terima package dari Axio. Waktu saya buka, isinya adalah another book, tapi juga tentang all my quotes, tapi dalam bentuk yang berbeda. Waktu saya baca semuanya lagi, saya sangat diberkati dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan saya berpikir, oh ya, kalau ini memberkati saya, kenapa ini enggak saya jadikan sebuah buku? Dan dari situlah mulainya, awal daripada terjadinya buku ini. Seperti yang saya katakan belakangan ini, bahwa success is not a success without good moral. Sukses buat saya bukan cuma tentang saya sendiri, tetapi tentang orang lain. Apakah achievement saya itu berguna buat orang lain atau tidak? Apakah apa yang saya lakukan itu atau keberhasilan yang saya terima tersebut bermanfaat atau tidak buat orang lain? Jadi bukan buat diri saya sendiri, itu buat saya sukses yang sebenarnya. Oh, I'm inspired by so many things in life. Not the big things per se, but all the little things juga in life. Tapi kalau kamu tanya saya one particular moment yang inspire me the most, yeah, when I look into my dad's faith, how he walked the faith, itu yang membuat saya inspire me the most. Sebab I've never seen anyone so generous, so full of faith like my dad. I'm a builder. I'm a builder of life. Whew, from my own book. We are most like God when we are creative. Because I do not consider myself as a creative person. But I have a lot of ideas. Different ideas. Outside of the box ideas. And that comes only from knowing God. My worst struggle. Been through a lot of struggles in life. Every struggle's different in every season. But probably most struggles that I have is when it comes to my marriage. Because I know that marriage hold together all of the other part of my life.